bisa jumpa lagi dengan saya. Kali ini dengan sebuah bahasan dari transaksinya Bapak Naldi yang ada di Padang, Sumatera Barat. Kode posnya 25132. Ini barangnya, ya, dinamo kecil. Ini saya memang sengaja saya tempel kertas untuk tanda mata nanti kalau muter, ya. Jadi bukan apa-apa, ini cuma tempelan kertas gitu ya. Mohon perhatiannya sejenak Bapak Naldi. Ini 12 sampai 24 volt. Kekuatannya di atas 5 kilo. Narik ya. Ngangkat ya, maaf ngangkat bukan. Kalau narik atau memutar otomatis lebih besar kekuatannya ya. Dan konsumsi tegangannya pun arusnya pun kecil ya. Konsumsi arusnya kecil ya. Saya buktikan ini ya, aki ini 24 volt ya, ini aki 2 ya. Saya seri menjadi 24 volt. Ini saya hubung singkat sudah tidak nyala sama sekali. Tapi masih mampu untuk memutarkan ini ya. Langsung kita coba. Sembarang saja ya speednya. Karena kalau DC itu bisa dibolak-balik, motor bisa dibolak-balik ya. Muter ya. Ini masih layak sekali pakai ya. Ini pernah saya upload dinamo ini. Pernah saya upload, silakan kalau mau dicari dinamo Bitbox testing beban ya judulnya ya. Ini pernah saya untuk mengangkat 4 kilo tanpa penyangga ya, cuma penyangga tangan. Nanti kalau mau dikasih beban ya, untuk beban baiknya dibuatkan semacam bos ya. Ini saya ada contohnya, sebentar saya ambil. Ya, kalau mau untuk beban besar, buatkan seperti ini ya. Jadi ini nanti disambung ke dinamo dan ini ke bebannya ya, terus ini dibaut. Jadi misalkan ketarik beban ini, gear-gear ini ya, gigi-gigi di dalam tidak tertarik oleh beban dan bearingnya pun aman kalau dengan menggunakan seperti ini. Tapi kalau langsung kita bebani, misalkan kita tarik pakai V-belt, kasihan ini. Dengan kondisi sekecil ini ditarik V-belt kan, nanti sudah beban muter juga beban ketarik V-belt. Gitu ya Bapak Naldi. Lanjut kita testing. Ini tadi negatifnya ke merah ya. Sekarang kita balik. Positifnya lagi ke merah sekarang. Muter ya, tetap sama. Cuma muternya sebaliknya. Kalau tadi kan muternya ke kiri, sekarang muternya ke kanan. Ke kanan kita ya. Ini. Sekali lagi ini adalah transaksinya Bapak Naldi yang ada di Padang, Sumatera Barat. Kode posnya 25132 ya. Ini akinya sudah loyo sekali ya. Saya hubung singkat pun tidak berapi sama sekali, tapi masih mampu untuk memutar dinamo ini. Berarti konsumsi arusnya kecil sekali. Gitu ya, kita coba dulu di sini, kita taruh. Ini soalnya kalau di meja gini jadi dengung ya. Nah, kalau ini kan bisa sedikit meredam. Kita coba beberapa saat.
kelihatan lah tetap ya. Masih muter ya, kita coba sebaliknya ya, ini hitamnya ke biru, kita pindah hitamnya ke merah ya, ini merahnya ke biru, muter ke arah sebaliknya, dingin, tidak ada tanda-tanda hangat sama sekali. Kita tes beberapa saat. Nah, ini clear ya Bapak. Sekali lagi ini adalah transaksi Bapak Naldi yang ada di Padang, Sumatera Barat. Kode pasnya 25132 ya. Terima kasih atas kepercayaannya belanja di tempat kami. Semoga barang sesuai dengan pesanan dan awet. Terima kasih, sampai jumpa.